terjadi peristiwa penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya salah satu warga, khususnya yaitu yang terlibat adalah masih pelajar. Setelah kami melakukan penyelidikan, kami berhasil menangkap ada 11 orang, yang mana untuk 9 orangnya kami kenakan pasal 358 penyerangan secara bersama-sama, sedangkan untuk duanya, yang satu menggunakan senjata tajam dan yang satu melakukan penusukan, kami lakukan penahanan. Jangan lupa subscribe ya!